Let's see how to custom. Wah, ada yang berkilau. Apa tuh? Jadi custom kali ini ada stiker silver dan gold by Twin Digital. Langsung aja deh, tanpa basa-basi, stikernya Mindy print ke mesin A3. Habis itu langsung di cutting aja deh. Nah, untuk opsi cuttingnya kalian bebas pilih nih, mau di die cut atau kiss cut. Kalau yang Mindy review ini, stikernya dipotong kiss cut ya guys, jadi berbentuk lembaran gitu. Nah, untuk bahan stiker silver ini yaitu silver metallic ya guys. Stikernya ternyata bisa jadi kaca juga guys. Jangan salfok sama Mindy ya. Untuk varian stiker silver dan gold ini tersedia dua ya guys. Ada yang teksturnya doff dan glossy, tapi kalau yang Mindy review ini glossy ya guys. Sekarang Mindy mau coba tempelin stiker ini ke botol parfum. Untuk bahannya nggak usah diraguin lagi guys, gak mudah robek dan gak mudah luntur. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, dengan menggunakan stiker silver ini membuat produk kamu jadi terlihat lebih premium. Untuk harga stiker silver dan gold ini murah banget loh, cuma 17.500. Udah deh, buruan di custom stiker silver dan gold ini dengan klik keranjang di bawah.